Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, jadi kali ini saya mau unboxing lagi. Cuman kali ini saya tidak unboxing alat pancing. Kali ini saya mau unboxing ikan arwana. Nah, ini boxnya ya. Oke, jadi kali ini saya beli ikan arwana dari Samarinda. Nah, saya posisinya di Kabupaten Tanah Tidung, jadi harus menunggu 2 hari baru bisa sampai di alamat saya ya. Nah, kita ini nekat-nekatan saja, semoga ikannya tidak mati. Oke bosku, kita langsung saja buka boxnya ya. Semoga ikannya aman-aman saja. Kita buka. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bersegel. Ada lakban. Sekali bosku, packingnya rapi banget pakai box styrofoam ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini penampakan di dalamnya. Nih, kita balik dulu. Ini sudah saya balik. Nah, ini bosku. Aduh, ikan arwananya. Alhamdulillah, ikannya. Alhamdulillah, ini ya ikannya selamat. Ini saya langsung saya masukkan dalam akuarium saja, biar langsung adaptasi ya bosku. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikannya masih ada nyawanya. Karena ini 2 hari di dalam travel ya. Berenang ikannya ya bosku. Nah itu. Oke, kita lanjut unboxing lagi. Nah di sini ada sertifikatnya ini ya. Nah pokoknya seperti itulah intinya. Nah, kemudian di sini saya beli lagi ikan gaviat. Nah ini penampakan ikannya, ada 6 ekor. Kata penjualnya ini bagus untuk tank mate-nya ya, untuk temannya, biar tidak kesepian, sekaligus dia bisa makan kotorannya biar bersih akuarium. Nah di sini ada botol, entah botol apa ini, mungkin kalau ikannya haus biar minum ini kali ya. Nah ini ada botol dibungkusnya pakai kertas gitu saja, saya tidak paham apa gunanya, mungkin ada yang paham bisa komentar di bawah ya bosku. Oke, jadi sesuai instruksi dari ikannya ini direndam selama 15 menit. Nah kemudian setelah itu, setelah 15 menit dimasukkan air ke dalam sekitar 2 gelas, kemudian dimasukkan lagi, kemudian direndam lagi begitu selama 10 menit, diulang lagi sampai 2 kali. Nah ini saya nunggu sampai 15 menit, baru nanti saya tambah air. Masih lama prosesnya nih bosku, bisa dibuka biar ikannya aman ya. Senang sekali rasanya bosku. Nah ini ya ikannya super red. Nah itu sudah ada penampakan merah-merahnya. Ini ukurannya sekitar 22 cm. Ikannya. Nah, ini saya rendam dulu biar bisa adaptasi dengan air barunya ya. Nah, saya ikutin saja instruksinya dari penjual, takutnya nanti ada apa-apa. Biar ikannya selamat. Nah, ini saya beli dari Arwana Barokah Samarinda ya. Posisi saya di Kalimantan Utara, Kabupaten Tanah Tidung. Dari Samarinda kalau perjalanan normal sekitar 18 jam. Nah, berhubung saya kemarin titip travel, jadinya 2 hari baru sampai ini. Nah, ini alhamdulillah ikannya sehat sekali. Wih. Ini ya. Ikannya cakep sekali.
Buat teman-teman yang pengen beli ikan arwana bisa hubungin. Nah, ini bisa hubungin nomor ini. Ini ada kontaknya. Lengkap semuanya. Nomor WA-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya juga. Arwana Barokah Samarinda. Oke, Bosku. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Yes. Karena ini kalau menunggu sampai dibukanya ini lama sekali ya, Bosku. Sekitar setengah jam lebih baru bisa dibuka. Nanti kita lanjut lagi unboxing-nya. Kita lanjut pas bukanya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya, Bosku. Dilanjut nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul!